suasana Lebaran ketupat yang biasanya H-1 sudah mulai dipadati oleh masyarakat, tapi kali ini suasananya sangat berbeda. Ini adalah salah satu ruas jalan yang biasanya dipadati oleh masyarakat yang berkunjung ke keluarga. Kini terlihat sangat sepi karena memang untuk dari pemerintah melarang keras untuk melakukan perayaan Lebaran ketupat. Kali ini saya berada di salah satu sudut Kecamatan Limboto Barat, tepatnya di pintu gerbang Kecamatan Limboto Barat. Biasanya di sini, di daerah sini sangat-sangatlah berbeda, terlihat sangat sepi dan kurangnya pengunjung, bahkan hanya pihak keluarga dan teman-teman terdekat yang mungkin masih bisa kita lihat sedang berlalu-lalang di jalan ini. Untuk lebih jelasnya kita lebih ke pusat tubuh ketupatnya. Kita lihat situasi dan jalan ini yang biasanya terjadi penumpukan pengunjung maupun kendaraan, nampak sepi dan kurangnya kendaraan yang melintasi jalan ini. Di rumah-rumah warga pun tidak terlihat aktivitas yang biasanya dilakukan oleh warga, yakni penganan khas ketupat yang didodol sama nasi bulu. Biasa orang bilang nasi bulu. Kita menuju ke Tugu Ketupat. Namun perlu diketahui sahabat Al, kita sekarang berada di monumen atau di Tugu Ketupat di Kampung Jawa Yosonegoro. Terlihat di sekitaran Tugu Ketupat masih adanya aktivitas warga masyarakat yang melakukan transaksi jual beli.